Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bertemu dengan kakak. Kali ini kakak pengen sekali membersihkan mainan-mainan kakak karena sudah terlihat sangat kotor adik-adik. Adik-adik mau kan membantu kakak membersihkan mainan-mainan itu? Oke, terima kasih adik-adik. Nanti kita ambil satu persatu ya adik-adik. Kita bermain sambil belajar. Sudah siap membantu kakak adik-adik? Nanti kita ambil mainan yang paling depan. Kita hitung terlebih dahulu adik-adik. Oh ya, jangan lupa kita bermain sambil belajar. Kita hitung dulu dari yang paling ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adik-adik. Ternyata cuma ada 7 mainan yang kotor. Nanti kita ambil satu persatu. Oke adik-adik, kita mulai ya adik-adik. Kita ambil mainan dari yang paling ujung adik-adik. Coba tebak ini mainan apa adik-adik? Sangat kotor ya. Kita coba cuci dulu mainannya biar kelihatan mainan apakah ini dan warnanya apa. Wah, sudah bersih adik-adik. Ternyata ini mainan anjing laut berwarna pink adik-adik. Sudah bersih adik-adik, kita lanjut mainan yang kedua. Kita coba lihat mainan apa ya adik-adik. Langsung kita cuci. Wah, ternyata ini mainan kereta Thomas adik-adik. Warnanya biru muda, bagus sekali. Ada mukanya juga adik-adik. Mukanya tersenyum. Kita tata dengan rapi. Lanjut ya adik-adik. Langsung kita cuci. Wah, ternyata ini mainan buaya adik-adik. Lihat gigi-giginya adik-adik, sangat tajam. Mainannya berwarna orange, bagus sekali. Lanjut ya adik-adik, langsung kita bersihkan. Wah, lihat, ternyata ini truk bensin adik-adik, pembawa bahan bakar. Warnanya biru adik-adik, bagus sekali adik-adik.
kita tata dengan rapi. Lanjut adik-adik, kita ambil lalu kita bersihkan. Wah, ternyata ini mainan bebek adik-adik. Warnanya kuning. Bagus sekali warna-warni adik-adik. Lanjut adik-adik. Wah, ternyata ini mainan kuda laut adik-adik. Warnanya hijau. Bagus sekali adik-adik. Perutnya buncit. Lanjut kita ambil mainan yang paling besar. Kira-kira mainan apa ini adik-adik? Wah, ternyata ini mainan laba-laba adik-adik. Lihat, punya 6 kaki. Warnanya hijau, kuning, dan hitam adik-adik. Langsung kita tata dengan rapi. Wah, lihat adik-adik, mainannya sudah bersih karena tadi sudah dicuci. Terima kasih adik-adik sudah mau membantu kakak membersihkan mainan-mainan kakak. Sekarang sudah jelas ya adik-adik, warnanya sangat bagus dan sangat cantik. Tapi lihat, warna airnya menjadi keruh, berwarna coklat karena tadi untuk mencuci mainan-mainan yang sangat kotor. Ya sudah ya adik-adik, kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Dadah.